بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. بارك الله من رحمة الله سبحانه وتعالى بلس بلس رحمني ورحمكم الله. Kembali kita bisa melanjutkan aktivitas mulia ini yaitu talabul ilm, di mana ini merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam kitab Manhajus Salikin. Silakan ya. Antum ambil kitabnya, kitab ada di hadapan antum. Ya, jangan sampai kitab tidak ada di dekat antum. Kitab Manhajus Salikin. Ketika mendengarkan video ini, senantiasa kitab itu sudah siap di depan antum. Buka kitab, kitab salah, bab sifatus salah, bab sifat as-salah, bab sifat salah. Di sini di layar halamannya 57, tapi di 58 ya, 58. Di kitab-kitab yang dibagikan itu dia ada pada halaman 59. Baik, kita pada pertemuan yang lalu, pada Zoom, saat Zoom kita telah selesai dari pembahasan syarat-syarat salat ya, yaitu ada 5 ya. Kemudian kita juga telah selesai dari tempat-tempat yang tidak boleh salat di tempat tersebut, yang di mana salat akan berakibat tidak sah. Ya, ada 5 tempat. Baik. Sekarang kita lanjut kepada bab sifatu as-salah, yakni tata cara salat. Tata cara salat. Yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa qarin. Kata beliau, ya rahimahullah, Sa'di Abdurrahman Sa'di rahimahullah, bahwa dianjurkan bagi orang yang hendak sholat untuk berjalan mendatangi sholat itu dengan kondisi tenang, nyaman. Artinya tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh. Ini adab. Jika seseorang mau jalan ke masjid hendak sholat, atau ketika dia akan ke tempat di mana dilaksanakan sholat, bukan dianjurkan untuk berlari kencang. Berlari kencang dengan alasan ingin cepat sholat, tidak. Tapi sebaliknya, datangi sholat itu dengan cara yang tenang, santai. Itu arahan Nabi SAW. Rasul bahkan melarang ketika mendengar sebagian sahabat, ada orang yang ketika sholat itu berlari, suara kakinya kedengaran, maka Rasul bertanya, apa, kenapa kalian melakukannya? Mereka mengatakan, kami ingin cepat sampai sholat. Maka Rasul mengatakan, la taf'al, idha atitumus sholat, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Bila kalian datang kepada salat untuk salat, maka jangan kalian berlari, tetapi apa, datangi salat itu ya. Wa alaikumus sakinatu wal wuqar. Sedangkan kalian dalam keadaan tenang, nyaman. Yang pertama, kita belum masuk dalam salatnya. Ini ketika datang. Fa idza dakhala al masjid, bila engkau telah datang ke masjid, bila seseorang yang salat itu telah sampai ke masjid, maka dianjurkan untuk berdoa, doa masuk masuk masjid. Sebelumnya doa jalan ke masjid. Ya, sekarang ini doa masuk masjid itu masing-masing ada doa. Ya, silakan ya, doa masuk ke masjid, apa doa berjalan ke masjid ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura, dan seterusnya sampai akhir doanya. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah untuk diberikan cahaya. Adapun ini, maka ini doa ketika hendak masuk masjid. Yaitu apa? Dengan menyebut nama Allah, berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW, serta kita meminta ampunan dan meminta untuk dibukakan pintu rahmat. Bacaan doanya adalah Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ini doanya. Ya. Ini saya bisa mengumpulkan antum hafalkan. Kalian hafalkan ini dan setiap kalian masuk ke masjid, baca doa. Ya, baca doa, doa. Kalian tidak akan lupa. Kunci untuk tidak lupa hafalan adalah diamalkan. Terutama doa-doa seperti ini. Karena kita masuk ke masjid,
insya Allah tiap hari itu 5 kali sehari. Dan setiap itu kita akan membaca doa ini, maka doanya tidak akan kita lupakan biidznillah taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah maghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah maghfir li waftah, Allah maghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Seperti itu. Nah, setiap masuk itu akan melekat, dan ini adalah sesuatu yang mujarrab, sesuatu yang apa yang terbukti pribadi, pengalaman pribadi menjadikan apa kita semakin kuat dalam mengamalkan doa-doa. Anak pribadi sejak mulai mengamalkan atau konsisten dengan doa ini sampai sekarang tidak pernah lupa. Nah, antum bisa melakukan hal itu, doa masuk masjid. Ada doa bentuk-bentuk yang lain, ya. Nah, tapi ini yang atau bisa mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad masuk juga bisa, ya. Setengah dari itu juga bisa. Nah, tetapi yang lengkapnya tasbih bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba barahmatik. Baik. Berikutnya ada huwa yuqaddimu rijlahu al-yumna li dukhulil masjid. Ketika antum hendak melangkah naik masjid itu, dahulukan apa? Kaki kanan. Dahulukan kaki kanan. Ya, karena ini adalah adab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang bila bila dalam setiap urusannya itu beliau memulai dengan yang kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum, kata Aisyah. Istri beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan yang kanan-kanan, hanya memulai sesuatu dengan kanan. Fi tarajjulihi wa fi apa? Fi tatahhurihi, ketika beliau bersisir, ketika beliau bersuci, beliau itu memulai dengan yang kanan-kanan, termasuk masuk ke dalam masjid. Wal yusra lil khuruji, serta mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Ketika kalian masuk ke masjid, naik dengan kaki kanan. Sambil berdoa, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Kemudian melangkah dengan kaki kanan yang pertama. Ketika kalian keluar, maka dahulukan kaki kiri sambil membaca doa juga. Doa yang pertama tadi dibaca, ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi. Nah, cuman ujungnya berbeda. Waftah li abwaab fadlik. Kalau tadi abwaab rahmatik, kalau keluarnya abwaab fadlik. Nah, demikian, ya. Baik, kemudian wa yaqulu fa idza qama ila as-salati qala Allahu akbar. Bila seseorang tersebut yang hendak salat itu mulai akan salat, ini sudah mulai di acara salatnya. Kalau tadi masih mukaddimahnya, ya, berjalan ke masjid, kemudian naik masjid, doa-doanya, sekarang mulai salat. Idza qama ila salat, ketika dia hendak mulai salat, qal Allahu akbar, maka ucapan pertama yang diucapkan oleh orang yang salat adalah kalimat Allahu akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya wajib, bahkan ia merupakan rukun yang bila tidak dilakukan maka tidak sah salat seseorang, ya, tidak sah salat seseorang bila dia tidak memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah rukun salat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-takbir." Ya, "Miftahus salati at-takbir." Ya, bahwa kunci salat itu adalah takbir, disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini kan takbiratul ihram lagi adalah rukun dalam salat yang dimana bila tidak diucapkan maka tidak sah salat seseorang tersebut. Faedah yang bisa kita ambil dari poin ini bahwa tidak ada bacaan-bacaan lain yang dimulai untuk salat, tetapi yang dimulai tapi yang digunakan adalah Allahu Akbar. Bagaimana perintah Rasulullah SAW kepada sahabat yang hendak salat, "Idza qumtum ila salati fakabbir," bila engkau hendak salat maka bertakbirlah. Itu takbiratul ihram. Maka salat itu tidak mulai dengan bacaan shalli nawaitu dan sebagainya, tidak pula dengan membaca ayat atau doa-doa yang lain atau dengan bacaan rahimakumul dan sebagainya, tapi Allahu Akbar. وَيَفَعُ يَدَيْهِ إِلَى هَذْوِ مَنْكِبَيْهِ. Berikutnya adalah dia mengangkat kedua tangannya dalam rangka takbir. Takbir yang mengangkat tangan. Dia mengangkat kedua tangannya di mana kedua tangan ini sejajar dengan pundak. Dengan pundak ini. Begini.
ini sejajar dengan pundak. Au ila syihmati udhunay, atau kedua adalah mensejajarkan tangan ini ke sini, ke apa, ke daun telinga ini. Jadi ada dua kok caranya, mensejajarkan dengan daun telinga atau mensejajarkan dengan apa, dengan bahu ini. Berarti orang yang takbir hanya begini saja, apa, takbirnya di bawah Allah begini, nah ini kurang tepat, ya kurang kurang tepat. Apalagi sekedar mengatakan Allah Allah itu, maka tidak tidak sesuai dengan arahan atau petunjuk yang ada dalam dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasul menunjukkan apa, sesuai apa, disejajarkan dengan ini pundak atau disejajarkan dengan daun telinga, tidak pula terlalu tinggi. Allahu Akbar, anikin. Ini sifat takbir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi arba'ati mawadhi'ah, dan takbir atau mengangkat tangan ini dilakukannya di empat posisi. Di empat posisi. Mana yang empat itu? Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan itu dilakukan pertama ketika takbiratul ihram. Ya, memulai sholat. Takbir yang kedua ketika akan ruku. Ya, ketika akan ruku. Takbir ketiga ketika akan bangkit dari ruku. Ya, tidak. Dan keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, ini yang disepakati. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, menceritakan bahwa beliau mengangkat tangannya di empat posisi ini. Nah, itu yang disepakati oleh para ulama. Sisanya khilaf. Apakah diangkat atau tidak. Ada yang mengatakan tidak perlu karena ini yang sabit. Sementara sisanya tidak perlu diangkat, cukup dengan takbir. Seperti ketika dia akan apa? Ketika akan turun ke sujud dari i'tidal ke sujud, ketika dia bangkit dari sujud antara dua sujud, itu kan semua takbir. Tetapi tidak ada angkat tangan. Sebagian mengatakan demikian. Cukup di empat ini. Namun sebagian lagi menyebutkan bahwa takbir mengangkat tangan itu tetap ada pada setiap turun atau naik. Jadi kapanpun dia bergerak turun dan naik dalam salat, itu ada takbirnya. Tapi yang ini yang kalian perlu ingat, ya. Empat posisi takbir atau mengangkat kedua tangan dalam salat, ya, berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar. Wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Sifat berikutnya adalah seseorang itu meletakkan kedua tangannya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kanan kiri. Itu bersedekah maksudnya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ya Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Sebagian orang ya dapati ya, mereka itu takbirnya agak aneh, ya, apa bersedekapnya agak aneh. Ya bersedekap ini Allahu Akbar. Tidak tahu apa motivasi kenapa seperti itu. Tapi mungkin motivasinya apa? Segala sesuatu dia dahulukan yang kanan. Padahal kanan itu dia kan di atas. Jadi akhirnya mereka menggunakan apa? Allahu Akbar. Maka tidak perlu yang demikian. Allahu Akbar. Begini, ya. Tidak perlu aneh-aneh kayak tadi. Yadu yadul yusra al yumna, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, ini sedekap. Fawqa surratihi au tahtaha au sadrihi. Bisa tak sedekap ini diletakkan di bawah pusar atau di atas pusar atau di atas dada. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab itu bahwa meletakkan sedekap ini bisa di atas, bisa juga pusar, di atas pusar atau di dada saudara. Namun yang sahih wallahu alam, yang ada hadisnya yang sangat-sangat zahir hadisnya, adalah meletakkan tangan di atas dada. Itu yang zahir, yang sahih, ya. Di mana disebutkan di situ dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas dada. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk video kali ini. Sisanya ya, akan mulai dalam bacaan-bacaan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi Zoom di waktu yang akan datang. Baik, antum perhatikan ini sifat salat yang sangat kita butuhkan. Jadi saya ingin memberikan tugas kepada antum, mohon dikerjakannya. Cara mengerjakannya adalah dengan antum mengerjakannya di atas kertas. Tulis nama di atas kertas itu besar-besar nama antum, kemudian jawab di situ. Dan kertas itu antum foto. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mana tadi?
Baik, carikan saya hadis, carikan hadis, tahu cara mencari hadis, cari di internet di mana pun, ya, atau tanya ustadz yang ada di kampung antum, carikan saya hadis yang menunjukkan bahwa, ya, yang menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan untuk bertakbir itu ada di empat posisi tadi, yaitu takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Antum cari hadis itu. Dan antum tulis di atas kertas sudah nama antum, kelas antum dengan besar. Antum foto, antum kirim ke ana. Ya, ana tunggu sebelum pertemuan Zoom yang akan datang. Atau sebelum hari Minggu lah, sebelum hari Minggu. Sebelum hari Minggu. Sekarang hari Kamis. Hari Minggu terakhir. Ana tunggu hari Minggu. Ya, nanti ana akan lihat hasil jerih payah antum. Baik, para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa kita pelajari untuk sesi atau saat ini. Semoga ini bermanfaat. Aku laqul hadza wa astaghfiru li wa lakum wa ayyuhal da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.